Guys, ketemu lagi dengan channel Erna Yahya. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman kita pergi ke Snowy Mountains. Kita mau main-main di salju. Hore! Dan seperti biasa, kali ini saya pergi dengan seluruh keluarga dan pada ngantuk karena baru bangun tidur. Tetapi karena perjalanan jauh, jadi kami harus pergi pagi-pagi supaya kami sampai di sana cukup waktu untuk bermain-main dan pulang kembali ke hotel. Check it out! Perjalanan yang kami tempuh lumayan jauh, tetapi cukup menyenangkan karena kami bisa melihat gunung-gunung, pemandangannya yang bagus dan awannya di sini luar biasa. Langitnya biru, tapi sayangnya kali ini mendung, jadi agak deg-degan ya, jangan sampai turun hujan nanti di gunung. Check it out.
Jadi tadi waktu kita isi bensin, kita juga menyempatkan untuk makan siang di Kentucky Fried Chicken. Di sini Kentucky Fried Chicken-nya menjual ayam gorengnya yang begitu wangi, enak, rasanya gurih banget. Tetapi jangan kaget, tidak ada nasi putih. Yang ada french fries atau mashed potato atau coleslaw atau ya yang begitu, dan sambalnya juga beda dengan di Indonesia. Jadi jangan kaget kalau di sini, karena ada perbedaannya antara KFC di Indo dengan KFC di Australia. Tapi enak, dan semuanya ternyata sudah kenyang dan ngantuk. Jadi kita lanjutkan perjalanan lagi kira-kira 1 jam sebelum sampai di Gunung Udah Salju. kenyang, Mas Rio? Esti? Bibit? Tidak? Jalannya benar-benar menegangkan karena dia windy ya, jadi berkelok-kelok dan cukup hanya untuk 2 mobil, dan karena nggak lurus ya, jadi harus selalu berhati-hati. Tapi tiba-tiba awannya menjadi cerah, tidak ada lagi mendung, jadi pertanda yang positif. Kayak di Bandung depik ya, tidak kelihatan.
jadi guys, tadi ada waduk untuk pembangkit tenaga listrik. Bagus ya. Saya tadi lupa cerita ya, kalau waktu kita isi bensin kita sejam yang lalu dan kita makan di KFC, setelah itu kita juga menyewa satu boots yang khusus untuk main-main di salju, sarung tangannya juga, dan gobokan. Dan itu diperlukan perlengkapan-perlengkapan itu untuk safety kita nanti main-main di salju supaya juga nggak kedinginan dan tidak kena paku dan sebagainya. Check it out. Sudah makin interesting nih to have fun with the snow. Rame. Accommodation pantesan karena ada danau ini ya. Jadi banyak ini orang tinggal di sini tuh. Hai guys, akhirnya kita sampai di pintu masuk di Snowy Mountains. Kita mesti bayar tiket terlebih dahulu. Bayar $29 satu mobil. Jalannya
pagi dari tempat parkir kita jalan ke sini dan naik bus untuk bisa mencapai di area ini, dimana kita main salju pakai gobokan. Jadi tidak dicampur dengan kita main salju dengan alat ski supaya tidak tabrakan. Oke, seru deh guys. Coba kita lihat. You guys got real bad. 1 2 3 4. I don't want to get hands. Pegang. Bentar. Jadi kita udah pakai perlengkapan sarung tangan, boots, dengan topi dan sebagainya, juga jaket yang berwarna tebal gitu. Sama Mas Rio. Tetap aja dingin karena di sini minus atau berapa ya? Mungkin minus 10, minus 20. Nah, itu di SD Hore, di minus 20. Keren. Enak ya? Oh my God, gak berani tuh, kayak masih di guidance. Enggak usah, enggak usah. Loh, jangan pakai. Mana Ida? Adikku Ida yang pakai jaket ungu tuh lagi narik gobokannya, dia mau ke atas dan dia akan meluncur ke bawah. Jadi ini tempatnya itu benar-benar luas gitu, dan apa ya, saldunya benar tebal gitu, dan ini terpisah dengan orang yang main ski, jadi bebas aja kita seluncuran, nanti naik lagi seluncuran gitu. Cuman takutnya bayi anak kecil, jadi takut ketabrak. Ini senang banget, benar-benar senang, dan aku juga coba walaupun cuma berapa ya, 3 kali. Aku masih di tepi kanan guys, masih foto-foto, masih video-video gitu, belum mulai. Adikku Hesti udah 2 kali dan dia jauh sekali, jauh, ya? Jauh sekali. Ih keren banget, dia sangat-sangat menikmati. Ayo mana yang lain lagi, yuk kita perhatiin. Itu dia udah bangkit dan naik lagi, padahal guys itu dia minta ampun, aku aja udah mager, males gerak, tapi dia semangat sekali. Salju, salju, salju. Thank you.
Aku benar-benar ketawa sambil video adikku digigit itu seluncuran. Seru juga dia sambil takut-takut jatuh, jadi teriaknya minta ampun. Seru banget deh guys. Aman, aman. Ada esnya, ada esnya. Takut tuh. Eh, Rio, Edwin. Ayo, Mas Rio. Mas, enak wong itu loh. Sisir, Mas, enak wong itu, Mas. Nanti patah dia. Oh, ya, ada turun. Bentar itu loh. Mas, bentar, Mas, bentar, Mas. Hati-hati, geser. Dia menek sepatu, Mas, nanti kenal loh, Mas. Enggak. Ya, dah, turun. Mas, hati-hati, Mas. Enggak. Belakang tangan, Rio. Hey. Baik, ikut. Oke, tiga. Emang, saya ikut orang-orang dulu loh. Gak apa-apa, sepi. Gak apa-apa, ke kanan nanya. Yo, kanan. Ayo, Mbak. Udah gak apa-apa. Iya, suruh pergi. Gak apa-apa. Ayo, turun. Ayo. Mbak, orang itu loh. Udah enggak apa-apa. Udah, Mas. Enggak bakal sampai ke sana. Iya, Mbak. Bisa kita jos aja sih. Ada sana, aku tunggu orang itu takutnya kena nanti. Ayo udah turun. Tuh udah kan keburu anak kecil dulu turun. Ayo turun, dorong. Halo. Dorong, dorong. Amazing guys, jauh-jauh kita datang ke apa ke gunung ini ya di Snowy Mountain di Trebo. Kita ketemu aja sama orang-orang ya, Surabaya itu yes. Asal kita. Nah, ya nggak apa-apa. Asik aja adik-adik ngomong bahasa Jawa. Ayo udah. Serasa di kampung halaman. Nggak bakal kena ke dia kan dibelokin. Ayo. Dorong. Mas, Mbak, saya. Ayo dorong, dorong. Yap, ayo dorong, 1, 2, 3. Wow, adikku panjang banget sampai ke bawah. Wah, yeay. Yeay, you did it. Did it, excellent. Ayo Mas, Mas. Ayo. Ayo dorong. Udah dorong. Dorong. Cepet.
Aliku dia gitu seru banget sambil didorong terus dia gitu segitu tangan. Aduh, bener-bener seru guys. Kalian mesti datang ke Perak Bo di Snowy Mountain, tak terlupakan. Nah guys, kayaknya sekarang Mas Rio mau coba karena dia dari tadi mau dan enggak, tapi pastinya dia akan mencoba. Yuk cepet, udah yuk Rida cepet. Tapi sebelumnya adikku Ida mencoba lagi untuk yang kedua kali. Check it out. Wah, adik Bibi tuh udah mulai naik lagi, padahal itu untuk naik begitu, aduh, udah licin, dingin, dan berat banget badan kita, karena itu minus, wow. Sementara adik Bibi udah meluncur barusan, ya semangat Bibi, naik terus, ya. Guys, itu aku yang pakai tas krem coklat dan lagi pegang-pegang salju karena aduh dingin banget. Tapi seru juga ya. Gimana lagi nanti kita pegang salju di Indo? Aku asyik aja deh main salju di sini, pegang-pegang seluncuran, seru pokoknya. Nah guys, selesai kita main salju, saatnya kita mencari makanan yang panas-panas dan juga minuman yang panas-panas, yaitu kopi, cappuccino, kopi latte, apapun. Dan kita lagi menuju ke kantinnya. Check it out guys. Wah, ternyata antri banyak orang juga sama dengan kita. Mereka juga memakan dan mencari cake atau kue dan juga kopi atau apa aja, kopi, soda, apa aja. Dan di sini ada istirahat ini sambil menghangatkan badan. Akhirnya kita dapat juga tempat duduk dan kita istirahat di sini sambil kita menghangatkan badan dan minum dan makan. Seru guys, di tempat di gunung ini ada tempat yang seperti ini dan ini adalah pemanasnya yang ada jerujunya. Wah, sorry guys, aku keenakan makan roti dan mau bilang hujan. Masa di tempat yang dingin tidak ada hujan, jadi perlu bawa payung juga ya guys. Jadi nama kafenya adalah kafe Avalanche.
dan cukup lengkap, apapun kita bisa beli. Mahal itu, mas, topinya aja 79. Nah, kita sekarang jalan kembali ke stasiun bus untuk kita balik lagi ke tempat parkir mobil kita, ya. Tetapi untuk jalan ke sana aja juga cukup jauh. Jadi check it out. Dingin. Udah. Pokoknya guys, perjalanan kali ini begitu seru-seru dan seru sekali. Kita main salju, kemudian kita juga minum yang panas, dan kita sekarang jalan untuk naik bus ke tempat parkir. Jadi areal di Treadboat luas sekali.
Jadi ada beberapa areal di Snowy Mountains di mana kita bisa main salju. Salah satu di antaranya adalah Trackball yang terkenal. Luar biasa pengalaman hari ini. Kita udah sampai di tempat yang semula, di tempat parkir atau di tempat perhentian treadmill yang pertama. Tapi sebelum kita pulang, kita mau lihat di toko souvenir karena kita mau membeli barang-barang souvenir untuk oleh-oleh kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah ke sini, guys. Kita beli snowball, kita beli magnet, apa saja yang menarik. Check it out. Yuk kita beli, beli, dan beli. Shopping time! Banyak sekali barang yang lucu-lucu yang dibeli. Saya bingung untuk memilihnya, tapi yang ini pasti akan saya beli snowball. Dan Mas Rio juga pengen beli earphone atau gadget. Check it out. Sampai kayak gitu ya. Apa? Ada uapnya gitu ya. Hah? Ada uapnya gitu. Coba dia gini. Kita minum dulu ya. Iya. Enggak ada. Disak tadi disak. Iya. Alamak, iya. Kalau mau enggak mau kedinginan tuh di Surabaya. Iya. Udah ketemu sayang? Udah. Oke. Nah, puas. Hujan terus ya. Puas. Hujan terus ya Rio ya. Ini ya.
Okay guys, sesi terakhir kali ini adalah foto-foto di depan billboardnya Welcome to Treadbow. Jadi setelah kita foto-foto di sini dan puas bermain-main salju, kita akan menempuh perjalanan yang panjang lagi kembali ke Canberra, kembali ke hotel di mana kita menginap, hotel Adobe, favorite hotel kita. Check it out.